Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video ini nih, kalian lihat nih boy. Gue lagi ada di Solo sama siapa? Om siapa? Om Untung. Om Untung. Om Untung ya. Yep. Nih sama Om Untung nih, owner. Ini Livina tahun berapa nih, Om? 2015. 2015. Ini yang LX ya? Enggak, yang standar. Oh, Grand Livina aja berarti. Iya, Grand Livina. Oh. Nah, Om Untung ini owner dari Grand Livina dan apa aja nih? Kenapa Om? Kenapa Om pilih mobil Grand Livina ini coba? Ya, kalau aku belum tahu. Enak aja, nyaman buat keluarga aja. Oh, lebih untuk ngejar mobil ya, untuk keluarga ya? Iya, nyaman aja. Terus apa aja nih Om yang udah dimodif nih? Ya standar aja, pakai velg ASR. Mm-hmm. Terus audio yang penting enak didengar aja. Audionya ada sedikit di upgrade ya? Ya gitu aja, cuma gitu-gitu aja. Cuma cepat dikit, udah gitu aja. Oh ini agak diturunin sendiri. Yeah. Ini pakai ring berapa 17 ya? 17. Ini mentok nggak sih kalau misalnya dibawa jalan banyak? Enggak. Enak aja. Oh. Iya. Nah terus aku mau nanya, Om ganti velgnya di mana? Di Fortune. Sport. Di Fortune. Nah gimana Om? Boleh ceritain sama teman-teman nggak pengalaman Om waktu ganti velg di Fortune gimana? Oke, pelayanannya juga bagus. Mm-hmm. Terus apa tuh banyak masukan-masukan yang kita dapat. Mm-hmm. Terus update dari apa? Update yang foto-foto ini pengennya apa-apa gitu, oke juga. Oh maksudnya dalam memberikan opsi banyak ya, lah ya? Banyak, iya. Biasanya terus nanti tiap selalu update, ini Om ada ASR baru, ya gini gitu. Senang aja dia? Oh, senang aja. Semangat lebih senang ya? Iya, semangat ini aja. Ini baru beli sekali nih berarti? Dua kali. Ini udah yang kedua? Ini yang kedua. Yang pertama buat itu yang Colt SS 120. Colt 120 oh. SS itu ya? Iya. Yang pakai ring 16 apa ya, mohon maaf serinya ada apa, serinya lupa ya. Iya, yang tengahnya orange itu. Hmm. Nah Om Untung ya. Ada nggak saran atau masukan untuk HSR Wheel atau untuk Fortune ya mungkin dari segi model aja, mungkin modelnya lebih bervariasi ya, lagi ya. Tata-tata kan kayaknya modelnya kan ya seperti itu aja gitu loh maksudnya. Oh jadi tidak, maunya di upgrade lagi nih ya. Oh. Tuh upgrade coba modelnya diperbanyak lagi. Oke, terus ya, satu hal Om, Om Untung tahu HSR-nya dari mana sih? Dari media sosial, terus terang aja. Dari media sosialnya apa tuh? Dari ya Facebook, Instagram. Oh. Kadang-kadang kan kebetulan saya juga seneng pickup loper. Oh masuk ke komunitas di rumah ada TS, Mitsubishi TS 180, terus ini baru bangun Kincang pickup. Waduh. Ya, kalau rencananya ini sudah hubungi pihak Fortune. Mm-hmm. Nanti kedepannya saya pengen cari velg yang ring 17 buat kijang saya. Buat yang kijang pickup iya, ini. Iya, besok boleh dicek dan video. Siap. Oke, okay. Om Untung makasih banyak udah nyempetin waktunya. Mudah-mudahan awet terus. Amin. Ini udah berapa lama pakainya? Baru 3 bulanan. Baru 3 bulan. Ya, tapi so far aman atau aman, gimana? Aman, siap. Oke lah. Oke boy, itu tadi mobil Om Untung. Nah, kita akan lihat kira-kira di Solo ini ada mobil apa lagi. Ya, jangan kemana-mana. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Malang, tepatnya di Jalan Arif Margono. Nama tokonya itu North Motorsport. Jadi bagi kalian yang tinggal di daerah Malang dan sekitarnya, kalian bisa langsung aja datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, balancing roda, atau tambal ban. Atau kalau kalian mau spuring, bisa banget. Mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja boy. Nih, follow dan kepoin akun sosial medianya. Di video kali ini gue ada di Sidoarjo dan sekarang gue mau nge-review salah satu mobil customer kita nih. Ini mobilnya keren banget nih, langsung aja kita lihat. Nah, apa kabar Om? Deket banget ada. Namanya siapa Mas? Kiki. Mas yeah. Kiki? Iya. Yeah. Gimana, sehat Mas Kiki? Alhamdulillah. Wah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak Mas Kiki udah percayain velgnya pada HSR Wheel. Siap. Mas Kiki, aku mau tanya, apa sih alasan Mas Kiki menggunakan Mitsubishi Xpander ini? Iya, pertama yang pasti nyaman gitu kan ya. Nyaman. Yang kedua adalah kebutuhan. Karena anak sudah bertambah banyak gitu kan, jadi butuh bagasi yang lebih besar. Oh, buat bawa barang. Makanya buat bawa barang, pilih standar seperti itu. Om Kiki ikut ini ya, Xmog itu ya? Betul, iya Xmog. Alasannya apa ikutan komunitas gitu? Ya, yang pertama ya itu, untuk
menambah saudara gitu kan ya. Kita ikut komunitas kan menambah saudara. Betul. Yang kedua, joinnya untuk rekreasi ya. Rekreasi. Betul, emang kebetulan banyak sekali event-event rekreasinya. Oh, jalan-jalan sama keluarga. Betul, jalan-jalan sama keluarga. Jadi enak ya, jalan-jalan enak sama keluarga sambil ngumpul sama teman-teman ya. Betul, iya. Kebutuhannya semuanya terpenuhi. Terpenuhi. Ya, betul itu. Terus kelebihannya apa lagi tuh Om kalau ikut komunitas? Kalau komunitas selagi terutama Xmog ya, kelebihannya kalau ikut Xmog. Kalau Xmog kita banyak sekali link-link untuk variasi, racun-racunnya itu banyak sekali. Terutama untuk velg, nah, velg, terus kemudian audio, lampu itu, nah, racunnya banyak relasi lah ya. Banyak-banyak relasi. Oke, okay. Om, ngomong-ngomong ini mobilnya udah diapain aja Om? Agak siniin boleh Om? Iya. Nah, apa aja Om yang udah diinin? Velg ya. Velg udah diganti? Velg. Velg berapa duitnya nih Om kira-kira? Velg murah. Murah? Tapi kualitas nomor satu untuk HSR. Murah ya. Tapi gak murahan? Gak murah, betul untuk Joss. HSR. Berapa kira-kira Om estimasi? Estimasi 5. 5 jutaan ya. Terus apa lagi Om? Terus lampu. Headlamp. Headlampnya diganti juga di custom? Di custom. Berapa itu estimasi biayanya? Estimasi 3 juta. 3 juta? Pakai Proji? Pakai Proji. Joss. Terus apa lagi Om? Ya paling audio. Audio diapain? Nih audio kemarin gue di Jogja ketemunya gokil nih audionya nih. Punyanya siapa ya? Audio Xmog juga kebetulan. Biasa, audio yang biasa. Head unitnya diganti? Head unitnya audio terus power. Berapa tuh total kurang lebih? Total 4 juta. 4 juta ya, lumayan lah ya. Apalagi Om? Jok, mungkin jok. Jok masih standar sih. Jok masih standar, udah cukup ya standar juga. Sudah. Udah lumayan enak lah ya. Terus Om Kiki tahu HSR dari mana? Dari IG. Dari IG? Ya, betul. Dari IG, dari YouTube, syukur berjuga. Wih, Joss ini, Joss. Lihat-lihat Mas Aldi. Bolongin ini ya. Bolongin apa tuh? Potong-potongin velg itu. Wah, tertarik wah juga ini velg HSR. Si Aldi enggak ada kerjaan itu kayaknya. Velg kok dipotong-potong. Enggak apa-apa, Mas. Daripada gaji saya yang dipotong. Gitu kan akhirnya gua terpilih. Ternyata velg lokal juga kualitasnya oke juga. Oke, pasti. Ya. Karena kan kualitas yang kita dulukan. Siap. Seperti dengan visi misi dari HSR Wheel. Iya, siap. Kita ingin menghadirkan suatu konsep modifikasi yang baru tanpa harus menguras dompet. Terlalu dalam. Terjangkau. Modelnya juga banyak, keren-keren gitu kan ya. Ini keren. Nanti upgrade ke 18 rencana. Mau tukar tambah lagi? Siap. Waduh. Tapi kalau expander itu emang bagusnya di ring 18. 18 ya. Racun. Teman-teman Jakarta ada 20 semua. Iya. Om Office segala macam itu ring 20. Ada 20 semua. Iya, gitu. Tampilannya ganteng. Terus boleh ceritain enggak pengalamannya Om Kiki waktu ganti velg di Rocket Rally? Ya, Rocket Rally. Nah, pengalamannya boleh diceritain enggak gimana? Ya. Dari datang gitu. Dari datang langsung kan ya. Langsung ditawari pilih-pilih gitu kan ya, pilih-pilih. Wah, banyak sekali paketnya di situ, bisa tukar tambah gitu kan ya. Bisa kredit 0% gitu. 0% kan, ya. Betul. Ditawari baik pelayanannya. Waktu itu sama siapa yang melayani ini? Sama Mas, siapa itu? Mas Egi yang tatoan itu langsung. Mas Egi yang tatoan, top juga loh. Mas Egi itu. Oke, okay. Selanjutnya aku petanya, ada gak sih kritik atau saran dari Om Kiki buat HSR atau buat Rocket Rally? Iya, gak ada sih, semua oke. Cuma, apa istilahnya, bonus-bonusnya atau paket-paket yang lain lebih banyak gitu kan. Paket apa nih? Paket promosi, misalkan diskon berapa persen? 50% untuk anggota Xmog. Waduh. Kalau untuk Xmog kita udah kerjasama. Udah kerjasama kan ada, ya. Ada. Pokoknya nanti dilaporkan aja ke apa namanya? Siapa? Kepala apa? Chapter. Chapter. Pengnas. Pengnas. Nanti lapor ya ke Pengnas. Iya. Oke, Om Gigi, terima kasih banyak udah mempercayakan velgnya pada HSR. Makasih juga udah ngulangin waktunya nih ke sini. Jauh-jauh loh ini nyamperin. Maksudnya gue yang jauh nyamperin. Ya udah, Mas Kiki makasih banyak. Oke boy, itu dia nih. Satu lagi member Xmog yang udah kita review boy. Kemarin di Jogja kita udah review, terus di mana lagi Om? Hampir daerah pasti ada Xmog. Ya memang Xmog ini bagus. Jadi kalau kalian pengguna expander, dimanapun kalian berada, kalian cari aja expandernya. Ya, ini kalau Xmog di Sidoarjo ada ya? Sidoarjo. Nih, Xmog Sidoarjo nih Instagramnya. Ya ada di sini. Langsung aja kalian kontak aja langsung ke sana. Gabung aja langsung karena banyak banget benefitnya bagi kalian yang ikut berkomunitas. Oke? Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.